Tak tahu ingat lagi ke tak cara-cara nak setting jam. On dulu. Off, yep. On. Tekan nama-nama. Sekarang kau apa? Pukul 11.16. 11 eh? 11.16. Tak 17 lah. Lebih 11. 11. 11 17. Ah, 24,846. Oh, betul. Okay, alright, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, discover another problem about my bike. Satu lagi masalah. Masalah yang baru dihadapi. Okay, alright, korang tengok ni. Aku nak setkan jam eh. Okay, sekarang pukul pukul berapa sekarang ni? 7. Asal dia lambat pula ni. Alah. Oh, tak apalah. So, kau perasan? Alright. Motor aku ni dia nak start boleh, tapi dia punya tu ada delay sikit. And then dia punya bateri tu, ataupun dia punya meter panel bateri ataupun masa tu, dia akan berubah jadi pukul 12. Each time, every time memang macam tu. So, diagnostik awal adalah ia mungkin disebabkan oleh apa kita panggil sebagai bateri yang tak berapa nak kuat. So, itu first diagnosis lah. Yang lain-lain tu berkaitan dengan starter apa semua tu tak ada masalah. Semua sekarang ni problem dia adalah bila kita start balik, dia akan jadi jam tu pukul 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kaman dari VF3i. Alright, jangan lupa like, komen dan subscribe. Teruskan menonton hingga habis untuk melihat apakah result dan solution dia. Bye bye. Ada pelekat ekstremo besar eh. Okay, so far enjin tak ada masalah. Enjin tak ada mati, bawa tak ada mati apa semua kan. Cuma masa nak start tu, masa kita nak start, panel meter mati kejap, dihidup balik. Dia punya bateri, dia punya bateri, dia punya jam dia berubah kepada pukul 12. Sekarang jam aku dah biol, nampak 12 2 minit kan. Jam yang dah biol. Susah juga sebenarnya nak tengok jam kan, kalau jam tak betul kan. Bagi orang yang hari ni tidak hujan, harapnya tidak ada ribut petir di petang hari. Harapnya semua dalam keadaan yang tenang-tenang saja. Right. Okay geng, alright. So sampai dekat persimpangan Jalan Merlimau Muar, nak balik ke Zilong after few months dah tak datang sini kan. So hari ni kita datang untuk check kita punya bateri. Kita nak tengok apa yang berlaku, sebab setiap kali kita reset jam balik, bila kita nak start, dia akan jadi kosong balik atau pukul 12. Apa hal macam tu? Apa hal macam tu? Berjalan.
Okey. Apa khabar? Aku tak tahu lah. Dia punya jam dia aku dah set balik. Aku nak start dia jadi pukul 12 balik. Sorry. Setelah kau setkan jam dia, waktu kau masa nak start, sekarang pukul 2 boleh? Dia set. Set. Okay. Ni kan lama-lama. Ha, set eh. Okay. Okay, set. Okay. Pukul 3, 2, 1. 2 2, 1 kan? Ha. Okay. Okay, right. Ha, cuba try start. Ha, nampak. Jadi balik tu. Dia kena kosong balik. Dia ter-reset balik benda tu. Satu lagi pasal nak dia gelap. Selalu tak macam tu tau. Alright, so again, it's djleon.co. Yeah, so kita nak try check bateri. So apakah yang berlaku? Kita dah try check voltmeter dekat kedai Man Bikers. Okay, tapi yang ni problem. Seperti mana yang dalam video awal tadi, kita tengok setiap kali kita dah set jam, kita nak onkan dia, dia jadi pukul 12 balik. Yeah. Tak ada perubahan pun kau? Ha? Tak ada perubahan pun, semua sama je saiz. 9 lah, bukan 7 lah ni bateri. Mana dia cakap 7? Ya, 9. Ni apa? Ni apa? 7. 7. Oh. Kita try set jam. On, lepas tu okay, sekarang tekan dah lama. Okay, try lah pukul, sekarang pukul 3 3.2, 15.3.2, 15.3.2. Okay, ha, cuba start. Oh, bateri lah. Bateri. Okay lah, it's okay lah. Bateri aku lah problem. Tapi yang 7 boleh ke? Ha? 7 boleh ke? Tak ada 9 ni. Ah, bagi 9. Bateri eh. Ada pelikus. Kau kereta macam 7 misal. Okeylah, bateri rupanya masalah ni. Oh, bateri aku dah ada current. Oi, bahaya oi. Wah, kita try tengok macam pasal bateri baru. Kita akan try. Ni bateri dia. Bateri jenama Sole. Alright. Okay gang, so kita dah habis settle dekat sini. So rupanya permasalahan yang kita kenal pasti adalah disebabkan oleh bateri yang weak. That's why apa, macam kita tak boleh nak set balik jam kepada pukul waktu yang kita nak. Alright. Okay, so settle dekat sini. Kita balik semula ke MITC sebab tak balik muar. Nak balik muar ke? Malah tak apalah, besok lusa je lah. Okay, so sebab aku tak bawa beg besar. Kalau baik besar dia boleh singgah beli makanan ke apa kan. Okay, so settle problem kita. Ya, yeah, problem kita adalah disebabkan oleh bateri yang dah nak gong. Alhamdulillah, keadaan berlaku dalam keadaan yang mana indikator ni adalah jam tak boleh nak reserve jam yang kita dah nak setkan kan. Dia akan jadi pukul 12 balik. Itu yang jelas menunjukkan bateri telah lemah. Punca bateri lemah ni antaranya yang pertama, aku buat jumper. Buat jumper dekat motor member yang rosak masa aku ride pergi Gunung Stong tu. Dia balik daripada Gunung Stong tu tak boleh nak pergi ke Gunung Aring sebab masalah bateri dia tak boleh nak start. So aku jumper jam dia punya motor. And then balik daripada aku buat jam tu, aku punya motor dia ada macam susah sikit nak start. Dia macam power dia hilang habis. Bukan hilang habis, maksudnya dia power dia hilang sikit pada bateri tu. Jadi
motor tak cukup untuk nak charge bateri tu. Tapi tak tahulah, dia orang kata aku jam motor boleh kan. And then okay, ya, mungkin jenis bateri lah, ikut jenis bateri. So aku pakai bateri Kyoko saiz 9 yang korang boleh tengok dekat gambar ni. Dia punya code number dia apa, TYX eh, TYX 9. Tu dia compatible dengan aku punya motor lah. So yelah, dapat kena pasti masalah, lega sikit. Aku pergi claim hour ni sebab aku nak kenal pasti masalah dengan lebih cepat. Takut kalau in case ada masalah lain kan, at least ada lebih masa sikit untuk detect problem dia kan. So lepas tahu masalah hanya bermuncul daripada bateri, aku lega sikit lah. Tukar bateri, settle. Harapnya tak ada lagi masalah berkaitan dengan nak susah nak start ke, atau hilang jarum masa, apa ni, masa dia berubah kepada pukul 12 masa nak start. Okay lah, itu saja berita ataupun video aku pada petang ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Kamen Rider VF3i. Alright. Aku dah tak tahu nak pergi mana. Lepak mana aku tak tahu. Teruskan je. Kita ride sajalah, pusing-pusing. Harapnya tak ada lagi masalah lepas ni.